Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu, banyak Injil. Tapi mereka hanya terima empat tersebut, yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan tentang Nabi Isa banyak, bukan cuma empat orang ini. Di antaranya Barnabas, tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak, kenapa Injil ente terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah pasti banyak kontradiktif. Tentang bicara Nabi Isa saja saya tulis bacakan sini perbandingan ya. Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja sungguh banyak jauh berbeda. Antara Injil Yohanes dengan antara Injil Lukas dengan Injil Matius. Nah ini. Jadi ada tiga. Injil Lukas, Injil Matius, sama akhbar al-ayyamul awal. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak. Cuma 32 bapak. 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa. Bosnya Isa bukan anak seorang bapak pun. Tapi dia langsung diciptakan Allah tanpa bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf satu, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42. Beda 10 bapak. Beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana ini tiba-tiba muncul 10 di situ? Adapun akhbarul ayyamul awal kakeknya ya. Tahu-tahu bin siapa ini? Bin Hanina sampai Daud cuma 22, cuma 23. Beda lagi 10. Satu 23 bapak, satu 32 bapak, satunya 42 bapak. Ini sangat kontradiktif. Nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh. Ini kakeknya bisa beda. Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ini kontradiktif, enggak mungkin digabungkan, pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Kalau kita Islam ada sanad. Ini hadis sahih dhaif, ada sanadnya. Nah, Injil enggak ada sanadnya. Mana perawinya? Fulan 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 an Matius. Fulan 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 an Lukas. Enggak ada. Kita ada fulan an fulan an fulan an Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, makanya di antara keistimewaan Islam adalah sanad. Sehingga keotentikan perkataan Nabi bisa kita pertanggungjawabkan karena ada sanad.